Hari ini kita memberikan lagi BLT BBM di Kabupaten Maluku Tenggara. Di sini memang baru dimulai, kurang lebih 100-an tadi, tapi yang akan menerima adalah kurang lebih 4.000-an. Tetapi di Indonesia, supaya kita tahu semuanya, sampai hari ini BLT BBM yang sudah tersampaikan kepada penerima itu sudah 5.999.567 di 431 kabupaten dan kota. Sudah dimulai semuanya. Memang baru kurang lebih 5.900.000. Hampir 6 juta. Dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya. Tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil. Ya. Kemudian juga dalam waktu hanya kurang lebih 1 minggu sudah bisa menyalurkan seperti itu. Dan juga bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4.122.000 dari 16 juta yang akan diserahkan.